belum ready. Dekat rumah jagaan dan rawatan untuk ahli kelas. Dekat Pujong. Jagaan orang tua guru kita. Jangan lupa kita pada orang tua kita. Kalau di dekat di rumah tak di rumah kena dah jaga elok-elok. Yang ini sebab ada yang keluarga tak boleh jaga. Jadi saya dah di sini. So, harap yang ada anak-anak ini ingat pada ibu bapa sentiasa jaga dengan elok. Dan hari ini kita bersama dengan artis kita Edwin Muhammad, hero kita. Ini Alisha. Heroin kita. Tengah syuting tapi dia tengah rehat sekejap untuk berbuka puasa di sini bersama dengan orang-orang yang kita patut nak dijagai dan sayangi, kan? Dijagai dan disayangi. Betul. Makcik orang mana? Baru. Johor baru. Baru. So cakap bahasa Kelantan. Saya orang Johor. Selamat. Berapa lama tinggal di sini? Ini kaki ini lembek. Berapa lama tinggal di sini? Lama dah. Berapa tahun? Dah 2 tahun ada. Nak pergi kita kami dari Gemgigi. Kami dari sini tidak. Itu yang sudah. Tapi buat juga sama ya. Oh, jumpa lagi ya. Yang belum mati semua itu. Seperti semakin muda sihat. Alhamdulillah, syukur. Pertama kali untuk MIG lah. Sebelum ni aku buat juga lah dengan bedah family. Sendiri. Ini artis kita yang hero. Sekarang tengah rehat untuk syuting. Nanti lepas raya dia akan syuting balik lah. Kita tengok TV lah. Rasa sedih kan sebab saya sebagai anak tunggal sangat sensitif dengan benda-benda macam ni kan, jadi tak dapat tahan sebab orang kata kan. Sebagai anak tunggal saya takut kehilangan ibu bapa saya, dan insyaAllah bila saya dah besar dah kahwin saya akan jaga ibu bapa saya lah. Terima kasih. Inilah satu orang kata kena ada kesedaran lah kan, anak-anak muda kita kena sentiasa ibu bapa kan. Kalau tidak tak nampak tak tahu, nampak lebih ingat kan. Ya, dan kalau sibuk untung wang. Ya, sibuk untung wang pun tak boleh. Kena ingat orang tua. Betul. Wang boleh cari, mak bapa tak boleh cari. Betul. Ha, kalau siapa ingat macam tu bagus. Ya. Tahun berapa ah? Ada 15 tahun. Ada 15 tahun. Kita dah sampai sini lebih dari 15 tahun dah sampai. Daripada apa dulu biasa artis paling kami lah di sana. Sampai sekarang artis sekarang ada baru Eddie Muhammad. Kita dah sampai sini lebih dari 15 tahun dah sampai. Daripada apa dulu biasa artis pari kami lah di sana. Sampai sekarang artis sekarang ada baru Eddie. Kita tetap kekalkan relationship untuk sokongan kepada Puan Muji. Terima kasih atas dia punya kasih sayang dia pada orang-orang tua. Dia kena jaga dengan elok kan, semua orang-orang punya bapa kan, mak kan. Tapi ini ialah kena start mula dari hati lah. Kalau hati ada baru boleh jaga, bukan masalah wang. Kalau ada wang tak tentu boleh jaga. So inilah orang kata seorang yang memangkan dia punya dengan dia punya masa banyak lebih dari 20 tahun kan, 27 tahun. So ini bukan senang. Ada orang lain dia mau ni mau pergi happy lah, mana mau jaga kan. Tapi itulah kita puji kalau kita punya masyarakat ada banyak seperti Puan Muji Yunajiam. Saya ingat ada banyak orang tu dah dapat jaga dengan elok lah kan. Tapi yang pentingnya sekali ialah kita harap ialah anak-anak sekarang janganlah tinggalkan ibu bapa dia. Yang boleh di dalam rumah jaga elok-elok lagi, dan kita akan dapat lebih pahala, dan kita akan murah rezeki. So saya mengharapkan semua yang di luar sana harap boleh jaga kita dan ibu bapa dengan baik dan sihat. Kamu Jin yang ucapkan sangat-sangat banyak-banyak jutaan terima kasihlah kepada Mr. David. Tak pernah lupa datang tempat kamu Jin. Dah lebih 15 tahun dah datang. Setiap tahun bulan puasa memang datang. Tak ada orang datang pun dalam bulan puasa. Tapi Mr. David tetap datang. Walaupun masa PKP pun, Mr. David datang tempat kamu Jin. Saya penghuni kat sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
bantu dan datang ziarah ke rumah. Terima kasih. Thank you.